Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta satelit parabola. Berjumpa lagi bersama kami di sini di Almera Parabola. Dalam kesempatan kali ini, Almera Parabola akan membagikan informasi kepada sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah. Kita sama-sama belajar untuk mencari satelit Pinasat jalur Ciben. Dan kita ketahui bersama bahwa satelit Pinasat jalur Ciben ini mengorbit di 132 derajat bujur timur. Dan video kali ini Almera Parabola akan menggunakan dish pelvis modifikasi seperti yang ada di dalam video dan menggunakan LNB jenis Ciben 0 derajat mengarah vertikal dan dilengkapi dengan CSR. Lalu bagaimana caranya tracking atau mencari sinyal satelit Pinasat jalur Ciben ini? Silakan sahabat Almera Parabola saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa sebelum sahabat untuk tracking satelit Pinasat jalur Ciben ini di 132 derajat bujur timur, terlebih dahulu sahabat setting di receiver sahabat seperti ini. Nama satelitnya Pinasat, derajatnya 132 derajat dengan LNB frekuensi di 5150. Transponder terkuat adalah di 3459 vertikal 19200. Setelah sahabat pastikan cara setting di receiver sahabat seperti yang ada di dalam video, langkah selanjutnya adalah sahabat lakukan tracking atau mencari sinyal di satelit Pinasat satu jalur Ciben ini menggunakan antena parabola sahabat di luar. Setelah sahabat Almera Parabola di rumah berhasil untuk mendapatkan sinyal dari satelit Pinasat 1 jalur Ciben ini,
sahabat langsung melakukan pencarian. Dapat dilihat di dalam video, ada beberapa channel gratis yang ada di satelit Pinasat 1 jalur Ciben ini. Ada PTP1, ada PTP2, PTP3, ada PTP4, dan terakhir ada PTV7.